teman-teman TB sekarang lagi di Sudirman nih, kalian pengen cari JJ sama Bonge. Pengen tahu nggak ntar TB ketemu sama JJ sama Bonge atau kakak? Pokoknya ikutin terus keseruan TB di Sudirman, oke? Teman-teman, di belakang TB ini ada catwalk Citayam Fashion Week. Kayaknya di sini cuman bukan anak-anak Citayam atau Bojong atau Sudirman dan segala macam Depok, kayaknya bukan itu doang deh. Ada model benerannya nih. Kita lihat aja ke situ yuk. Ada empat dan itu yang lagi fenomenal juga selain JJ Bonge dan lain-lain, benar gak? Nah, pengen tahu nih kenapa namanya dipanggil Empampi? Karena kan diambil dari nama Poppy. Oh, Poppy, nama aslinya Poppy. Kalau kamu? Dipanggil kan Salpa, jadinya PA kan ditambahin M gitu, jadinya Empat. Dari Salpa ditambahin M, Empat. Ditambahin M jadi Empat nih, Empi gitu. Nah, asal kalian tuh dari mana sih kalau boleh tahu? Aku dari Bojong. Bojong, kalau kamu sama dari Bojong. Biasanya kalau kesini bawa uang berapa tuh kalau boleh tahu? 100 ke atas. 100 ke atas, teman-teman. Nah, pulangnya dari sini tuh jam berapaan tuh kalau boleh tahu? Ya kadang 10 jam 11 malam. Masih sekolah kamu? Masih. Apa nggak bentrok tuh sekolah sama nongkrong kesini gitu? Tapi sering bolos. Sering bolos. Wah, orang tuanya tahu nggak tuh kalau nongkrong kesini? Tahu kan kalian sini sering nongkrong nih, banyak tuh cowok-cowok yang lirik kalian, ada yang naksir gak tuh sama kalian? Ya, saya udah punya cowok kan bang. Udah punya cowok, Mpa udah punya cowok nih teman-teman. Kalau Mpi gimana? Lagi di fase gak mau pacaran. Aduh lagi. Apa ya? Masa apa ya? Kenapa emang? Gak apa-apa, kebanyakan trauma aja sama cowok ya. Udah disediainnya, jelek lagi, gak tahu diri malah selingkuh. Seenggaknya kalau nggak minimal nggak cakep mah jangan sesimo gitu ya. Nah, tipe cowok Empi itu yang fisiknya tuh gimana tuh? Minimal kalau jelek berduit lah gitu ya, setia berduit. Dari mana harta? Oh. Fisikku. Nah, kan kalian sering nongkrong di sini nih. Pesen-pesennya buat nongkrong yang di sini tuh apa tuh coba dari kalian berdua? Jangan pernah buang sampah sembarangan, tetap jaga ketertiban. Dari kamu juga sama. Sama. SCBD Sebau! Nah, teman-teman, TB sekarang lagi sama adenya Bonge nih. Siapa namanya, Dek? Codet, Bang. Codet. Lihat dong. Gua mau nanya, rambut lu begitu tuh kayak Bonge disuruh dia atau emang keinginan lu sendiri tuh? Disuruh dia, Bang. Disuruh dia. Nah, lu pertama kali kemari sendiri atau diajak dia? Diajak dia. Biasanya kemari bawa uang jajan berapa tuh, Dek? 300. Udih, 300. Dari mana tuh duitnya kalau boleh tahu? Dari Bonge. Ih, dari Bonge. Bonge banyak ya duitnya sekarang ya. Alhamdulillah, Bang, banyak. Lu umur berapa sih, Dit? Gua belum tahu nih umur lu berapa nih, kan kita baru ketemu nih ya kan? Iya. 15, Bang. 15 tahun. Kalau Bongenya tuh umur berapa tuh? 16. 16 tahun, berarti beda setahun doang. Nah, lu sekolah SMP? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Sekolah masih jalan? Masih jalan, Bang. Sekolah di mana tuh, Dit, kalau boleh tahu? Kan biar kepala sekolahnya tahu nih, enggak seneng bangga dong. Ya di Kak Rahma. Mantap. Daerah Bojong Gede juga. Nah, pengen nanya nih, tujuan lu ke depan tuh pengen jadi apa sih kalau boleh tahu, Codet? Jadi artis TikTok, Bang. Artis TikTok ya, lebih ngalahin dari Bonge gitu nama lu viralnya. Iya, Bang. Oke, mudah-mudahan nih nanti nonton, yang nonton ini berjuta-juta yang nonton biar lu viral. Amin, amin, Bang. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Kan Bonge udah terkenal nih, Det. Lu udah pernah dibeliin apa aja sama Bonge nih? Udah dikasih apa aja nih dari penghasilan dia sekarang? HP, baju, sepatu, celana. Sama duit. Sepatu dari Bonge?
Bukan, ada lagi. Bukan, ada. Kenapa enggak dipakai? Enggak, Bang. Enggak ya. Iya. Pakai yang ada aja dulu ya, enggak. Iya. Ini patut sayang. Ini di konsep. Ya Allah, ampun. Nah, teman-teman tebel lagi sama adik-adik tiga ini nih. Kenalin dulu dong, namanya siapa? Davina. Lovina. Umur berapa kamu? 12 tahun. Dari mana? Citayam. Citayam Pride. Kamu? Dewi. Devi. Dewi. Dewi, kamu? Aku Sonia. Sonia, masih sekolah? Masih. Dewi umurnya berapa, Dewi? 11. Kamu? 12. Kamu masih sekolah? Masih. SD, SMP? SD. Kelas 6. Kelas 5. Kamu kalau kesini tuh dari jam berapa sampai jam berapa tuh kalau boleh tahu? Waktu itu dari jam 6 sampai jam 11. 11 malam? Iya. Kalau kesini tuh bawa uang jajan tuh berapa kalau boleh tahu? Gak usah bawa uang jajan, cari konten terus dapat duit, Kak. Oh, kalau kamu? Gak bawa sama sekali. Terus? Nanti saya kan juga bisa dapat konten. Dapat dari konten, Kak. Kalau kamu? Kalau aku sih gak bawa, aku intinya buat pulang balik aja. Berapa tuh? Itu 20, Kak. 20.000. Tadi dapat konten dapat 50.000, Kak. Lebel. Nah, teman-teman, itu dia tadi keseruan TB di BNI City Duku Atas. Gak nyangka serame ini teman-teman, gak kayak di TikTok tuh ya kan. Ya lumayan rada sepi sih kalau di TikTok, tapi kesininya langsung itu rame banget. Ya semoga aja kalian semua bisa jaga ketertiban, jaga kebersihan. TB pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.